Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At Mami Apple ni, let me introduce myself. My name is Ahmad Ramadhani. I'm student at SMKN 2 Banjarmasin. Today I will talk you about my recurring work at SLB Negeri Pelabuhan Banjarmasin. Saya berangkat dari rumah ke soalan SLB jam 7.05 sampai ke soalannya kayak jam 7.30 lebih sekitar situ, dan beginilah keadaan sekolahan SLB setelah saya sampainya. Setelah sampai ke soalan SLB-nya, saya mengikuti kayak upacara bendera setiap hari Seninnya. Setelah selesai upacara, membantu bapak gurunya untuk menjaga murid SLB pelabuhannya untuk olahraganya. Setiap harinya menyiram tanaman sekitar sekolah supaya tetap subur tanaman sekolahnya. Di hari Kamisnya saya mengikuti upacara pramuka di sekolah SLB dan saya merekam kegiatan tersebut. Setelah selesai upacara pramuka, saya membantu bapaknya untuk menjaga murid kegiatan pramuka. Setelah kegiatan diberi jam istirahat, jam pertama jam 9.30 sampai jam 10, setelah kedua jam 11 sampai jam 11.30. Setelah selesai kegiatan pramuka, saya mengikuti kegiatan vokasi sasirangan untuk menambah pengalaman saya dalam penjahitan dan cara menjahit kain sasirangan. Setiap hari Jumatnya saya mengikuti kegiatan senam pagi dengan seluruh murid dan para guru di sekolahannya. Di hari Jumat saya juga mengikuti kegiatan Jumat Takwa di sekolahan dan membantu para gurunya. Setelah selesai mengikuti kegiatan di sekolahan SLB, saya diberikan pulang jam 12.20 atau 12.30 tepat. Sekian dari video saya di SLB Pelabuhan Banjarmasin. Terima kasih telah menonton.